Bupati Suwirta meminta Dinas PUPR mengecek sumbatan di Sungai Candi Garak Lumpung. Hujan lebat dari sore hingga pagi dini hari membuat Sungai Candi Garak di Banjar Pancingan, Dusun Bingin, Desa Kusamba, Klungkung, Bali, kembali meluap. Ada ratusan rumah warga setempat yang tergenang banjir, dan yang terparah merupakan pemukiman warga di bantaran Sungai Candi Garak. Wilayah pemukiman di Dusun Bingin, Desa Kusamba, selama ini menjadi kawasan langganan banjir. Bulan Juni lalu, banjir juga merendam ratusan rumah di lokasi tersebut karena meluapnya Sungai Candi Garak. Bahkan normalisasi dengan mengeruk Sungai Candi Garak untuk mengatasi pendangkalan juga sudah dilakukan. Bupati Klungkung, Inyoman Suwirta, Minggu tanggal 12 September tahun 2021, turun bersama BPBD Klungkung, Dinas Sosial, Camat Dawan meninjau rumah terendam pasca banjir di bantaran Sungai Candi Garak, Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan. Menurutnya ada tiga wilayah yang terdampak banjir paling parah, yakni Banjar Pancingan, Banjar Anyar dan Banjar Manggis. Banjir yang terus terjadi berulang di kawasan itu, membuat Nyoman Suwirta kembali menugaskan Dinas PUPR untuk mengecek sumbatan yang ada di aliran Sungai Candi Garak. Serta meminta agar dicarikan solusi, untuk mengalihkan aliran air sungai agar tidak hanya mengalir di Sungai Candi Garak yang airnya selalu meluap saat hujan deras. Mohon tetap waspada, volume air yang begitu besar tidak bisa lagi dialirkan dengan sungai ini. Padahal sudah dilakukan normalisasi oleh BWS bulan Juni lalu. Masalah sampah tetap menjadi perhatian serius kita. Karena salah satu penyebab banjir itu adalah sampah, ujar Suwirta. Suwirta melihat langsung dampak dari bencana banjir yang menimpa warganya itu, mulai dari tembok roboh, kasur basah, motor terendam, alat elektronik serta sembako yang juga basah karena banjir. Suwirta saat itu juga langsung memberikan bantuan sembako dan kasur. Untuk bencana fisik yang hancur, BPBD akan melakukan inventarisir untuk segera kita tindak lanjuti, ujar Suwirta seraya menyerahkan sembako. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!